dia bermain satu game. Betul, Anas pun ada zaman tu. Memang keras lah. Zuhri beraksi untuk UiTM tapi Zuhri tak main game ni. Zuhri direhatkan sebab balik bersukan C ya. Maksudnya rasa last game awak main masa ni kot dekat MSN Perlis, bukan? MSN Perlis 2020. Saya rasa MSN Perlis 2020. USM tak menyertai kali ni. Hasilan mainan tolakkan ke belakang. Kurang kemas nampaknya. Tapi dapat dibaca. Video YouTube ni pun not bad juga. Masih lagi. Killer Upsi ni pun sedap juga. Backstroke ada, gulung ada. Boleh datang tengok. Silakan. Nak datang tengok boleh. Tempat duduk banyak. Kat atas-atas ni banyak tempat duduk. Boleh je datang tengok. Mudah nampaknya mata diraih oleh Upsi. Swiss slope saja. Air botol saja ditajik oleh Harimau Malaya. Baik. Simple tekong. Seorang player USM dah graduate kabarnya. Jadi macam tak cukup player lah. Biasalah ada yang ada botol je. Macam kita pun jenis bis botol. Botol je lah. Dia sebab sepak ada, kuda ada. Susah nak baca kat tekong ni sebenarnya. Besok kami akan berdentang regu UTSM ni. So penting juga untuk saya menilai prestasi mereka. Empat satu UTSM mendahului. Baik. Satu lima. Yang gulung-gulung tadi ada ni. Killer ni ada. Killer Upsi baju oren ni gulung. Tadi UIA lawan College Community. Tu memang gulung-gulung lah. Baik defend ni. Aduh lagi. Aduh.
Kau sebelah away kecil. Oi, itu bukan away kecil lah. Nanti saya report away kecil. Saya free screen. Sampai hati awak kutuk away kecil lah. Nanti saya bagi tahu dia. Siap. Eh, dia tu kiri ke kanan sebenarnya? Saya rasa killer ni tadi kaki kanan. Ui, ni kiri kanan dia boleh pukul ni. Pertukaran dibuat oleh UPSI mengeluarkan feeder. Oh, okey, maksudnya tadi killer tu main feeder pula. Killer tu main feeder. Dia masuk killer baru. So, saya dah dapat double killer sebenarnya. Nama pemain nombor 20 ni lah Syad. Pemain daripada Kelantan. Maksudnya, ada seorang lagi lah pemain Kelantan yang kita kenal. Boleh beraksi dengan kedua-dua belah kaki dengan baik. Dia ada gulung, dia ada backstroke dua-dua belah kaki. Saya tak pasti gulung kiri kanan boleh atau tidak. Tapi setidaknya gulung kanan tadi dah nampak. Backstroke dua-dua boleh. Baik, kali ini congkil. Betul lah, macam awal kecil kan. Video UTM tu. Cepat lah korang. Slop saja. Oh, UTM menang ke atas Mesir Melaya 2-0. 2-0, UTM menang. Maknanya grouping tu tadi UPM dah menang 2, UTM baru menang 1, UM kalah 2 game. Terus menuju ke dada. Betul, Kelantan memang ramai player lah. Tapi saya tak tahu apa dah jadilah.
Saya masih tak nak keluar main state apa semua, entahlah. Tak tahu nak cerita. Tadi pun saya berbual sembang dengan dua pegawai daripada MC Malaysia Kelantan, pun bercerita tentang hal yang sama. Yang mana MC Malaysia Kelantan sudahnya diwakili oleh pemain-pemain yang bukan daripada Kelantan pun. Sementara itu, UTHM melakukan pertukaran pemain, masukkan feeder. Plus 3. Jauh sebenarnya agak ketinggalan. Locking pula penuh. Tiga, 10 mata ketinggalan. Tapi kalau ikut pandangan saya, okay, bersama saya ialah ini lah awan merah. Siapa nak tahu ni? Ini awan merah. Ini lah kontraktor berwibawa. Hodap kan? Terai. Dalam live dia terai. Tapi batal lah sebenarnya. Dia tak terangkat, dia serit ni. Cuba tengok, saya tengok macam batal. Sebab dia pergerakan yang ketiga tu dia dah angkat. Tapi kalau dia sebih dulu lepas terangkat tak apa. Tapi saya duduk perhati kat tadi. Saya rasa macam batal. Ini pula awak. Tapi sedap lah. Dia punya art sebih dia tu jahat lah. Ni pun yang ni pun ada sendiri. Ni pun baik juga. Dia tu kena tadi. Dua-dua ni bawa apa ni bakat bagus dah. Itu pasal. Narul minta JC tu. Bos awak tengah jadi pengadil kat atas tu. Nampak? Bos Karim idola budak-budak you. Nampak? Habis saya tak boleh apa dah. Ini perbincangan video ni cerita pasal awam merah je. Apa mana korang? Malah nak komen lah. Dengar je. Cari jangan. Ini sebi sedap kan ni? Tak ada Syamil marah Syamil ni. Itulah. Syamil tadi dia sibuk nyanyi tu. Dia sibuk main drum. Oh, 4-15. Tapi defend ni orang baik lah. Kirim salam dekat Kulaan tu lah. Nak kirim salam apa dia? Sebut je lah sendiri kat sini. Nyampah lah. Mana nak jalan? Tak ada, dia dah balik. Empat, 16. Jauh. Esok kita akan jumpa itu siapa? Ini dah second set. Zaidi hantar, Zaidi. Zaidi hantar. Mana? Zaidi hantar UTM. UTM ada. Tadi berapa menang? UTM jauh. Oh, baju merah. Baju merah. Saya buang sini, dia kata, "Ya, weh kecil baju sini tu." Baju. Cuba gaya dia pun sama. Gaya dia. Shoot dia tu. Rambut je lain. Ingat lagi STL. Dah selak je dia kena akasit ni. Dekat sini. Goyang gigi. Itu yang akasit yang paling mulut. Rupanya gigi dia goyang. Gigi palsu ni. Goyang. Tu keluar kejap.
Apa tu dia mental. Ah, dia mental dia nak buat kan. Lepas tu poin naik. Gila. 17-6. 4 biji ni. Tak atal kan? Macam sedih pun. Mungkin ini pergerakan masa dia pom kot. Haa, tu lah. Dia kena tengok slow-mo lah. Slow-mo mungkin dapat lah. Tapi setengah pengadil tak kisah sangat. Macam kita tadi, pengadil teliti sangat lah pula. Dia tengok siapa yang bawa. Ada pair cak ayam je. Itu tak boleh buat apa lah. Indonesia pun tak ambil. Itu siam pun kalah. Itu Mak Oni pun tak boleh ambil. 5 kali lagi macam tu. Sampai 3 kali je. Oh, itulah pasal. Sebab lebih sikit. 7-18. Ha, defend lagi biji. Oh, mana kuda bawa. Apan 18. 10 biji. Mata yang dicari. Macam walk and drop ah. Saya tak tahu apa-apa berkaitan dengan drop. Jadi saya tak tahu eh. Jangan dengar ni semua eh. Macam macam drop Mohsin lah. Sama. Dia punya sasaran tahu, jatuh dekat tahu. Mana kan. Saya tak tahu jawab semua komen ni. Dia punya eh? Cara sama Mohsin punya. Oh, idol lah Mohsin ni punya. Mampus. Nampaknya Mohsin dalam diam menyimpan protegi. 18-9. Ha, berangkat dia. Step terakhir dia. Ha, dia angkat sikit. Cikit lah tangan kau, orang tak perasan. Tak perasan. Sebab kalau mungkin tengok pergerakan pertama dia je. Tapi lepas tu memang dia bergerak tu. Kalau dia pom lah. Satu, dua, nampak. Masih nak ke bola tu. Dia, masa dia nak ketuk bola. Perasan tak killer sebelah ni dia ada pukul dia kilas. Jarang ada orang pukul macam ni. Orang lama punya buah. Siapa bahari punya buah. Kilas. Sayang pun kalau tak jaga betul lutut. Sayang. Tu pakai ni gak kot. Mungkin lah. Ha, 3 biji servis. Alamak. Ha, ni saw lah habis. Apa lagi nak buat? Ha. Imbat je lah. 2 biji point. Lepas tu defend. Lepas tu defend 3 biji. Pokok tembak kena line, kena line ke kan. Gamble dah dia. Bagi celah. Tamat siaran. Oh, itulah apa yang kita dapat saksikan hari ni. Jadi ada Awam Merah dapat beli player baru? Ada calon-calon? Tak ada. Sebab dia selera semua askar. Faham? Sebab dia kata askar senang jaga. Disiplin E.
Okay, so pergi UTSM bila ni? Lepas UTSM mana ni? Jadi besok UTSM akan bertemu dengan UIA pukul 11 pagi. Saya akan cuba sampai awal sikit untuk bagi liputan pukul 9. InsyaAllah lah kita tengok mana yang boleh. Banyak buang bola. Mungkin bola dia terlalu banyak lah sebab tu dia buang. Itu kemungkinan. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.